Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadil. Saya ingin mewawancarai seseorang yang berdagang di Setu Babakan. Ya, saya di sini akan mewawancarai pedagang yang berada di Setu Babakan ya. Bapak siapa, Pak? Bapak Heri. Oh iya. Kenapa Bapak memilih usaha ini, Pak? Memilih usaha ini sebenarnya usaha istri sih. Saya sekedar membantu aja sih. Membantu aja ya, Pak ya. Berapa omset yang biasa Bapak dapat? Untuk hari-hari biasa 150, kalau Sabtu Minggu sekitar 300 lah untuk hari Sabtu dan Minggu ini. Sejak kapan Bapak berdagang di usaha ini, Pak? Kurang lebih 1,5 tahun lah. Ya. 1,5 tahun. Pertama kali Bapak membuka usaha ini, apakah Bapak bekerja sendiri atau dibantu orang lain? Pertama saya bekerja, terus berhenti bekerja langsung membantu istri berdagang di Setu Babakan. Bagaimana awal mulai Bapak berdagang? Awal mulanya sih ya itu untuk meneruskan orang tua gitu. Jadi orang tua berhenti, terus anaknya menggantikan usaha dagang ini. Oke. Berapa modal yang Bapak keluarkan untuk berdagang ini, Pak? Kurang lebih 2 jutaan. Kurang lebih 2 jutaan. Kira-kira sudah berapa lama Bapak berdagang? 1,5 tahun. Satu tahun setengah? Iya. Bapak berdagang sendiri atau dibantu, Pak? Untuk berdagang ini sih usaha sendiri sih, tidak dibantu orang lain. Oke, Pak. Terima kasih, Pak ya. Iya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.